Hasil sementara, perempat final, Kumamoto Masters Japan 2024, hari Jumat, 15 November. Di perempat final ganda putra, Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto, berhasil mengalahkan rekannya sendiri, Muhammad Shohibul Fikri, Daniel Martin, dengan skor 17-21, 21-16, dan 21-18, dalam durasi 1 jam 4 menit. Di perempat final ganda putra, Leo Roli Carnando, Bagas Maulana, berhasil mengalahkan wakil Cina, Chen Boyang, Liu Yi, dengan skor 21-15 dan 21-15, dalam durasi 34 menit. Di perempat final ganda putra lainnya, Takuro Hoki, Yugo Kobayashi, berhasil mengalahkan wakil Korea, Jin Yong, Seo Sung Jae, dengan skor 21-18 dan 29-27. Dan Nur Muhammad Azrin Ayub Azrin, Tan Wei Qiong, berhasil menang atas ganda putra Chinese Taipei, Chiu Xiang Chieh, Wang Qilin, dengan skor 21-19 dan 21-19. Selanjutnya di semifinal ganda putra, Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto, akan melawan sesama ganda putra Indonesia, Leo Roli Carnando, Bagas Maulana. Rekor pertemuan, 0-0. Dan Nur Muhammad Azrin Ayub Azrin, Tan Wei Qiong, akan melawan Takuro Hoki, Yugo Kobayashi. Rekor pertemuan, 0-0. Di perempat final tunggal putra, Jonathan Christie berhasil menang dari pemain Malaysia, Li Zijia, dengan skor 12-21, 21-18, dan 21-18, dalam durasi 1 jam 4 menit. Di perempat final tunggal putra, Li Shifeng berhasil mengalahkan wakil Chinese Taipei, Qiu Zhen, dengan skor 19-21, 21-11, dan 21-7, dalam durasi 1 jam 2 menit. Di perempat final lainnya, Liyong Junhao berhasil mengalahkan Kodai Naraoka dengan skor 21-17, 9-21, dan 21-16. Dan Victor Axelsen berhasil mengalahkan Christo Popov dengan skor 21-18, 16-21, dan 21-18. Selanjutnya di semifinal tunggal putra, Victor Axelsen akan melawan Li Shifeng. Rekor pertemuan, 0-0. Dan Jonathan Christie akan melawan Liyong Junhao. Rekor pertemuan, 1-1. Di perempat final tunggal putri, Gregoria Mariska Tunjung berhasil mengalahkan pemain Denmark, Mia Blichfeldt, dengan skor 21-16 dan 21-18, dalam durasi 44 menit. Di perempat final tunggal putri, Pornpawe Chochuong berhasil mengalahkan sesama pemain Thailand, Supanida Katethong, dengan skor 21-19 dan 21-11, dalam durasi 42 menit. Di perempat final tunggal putri lainnya, Sim Yujin berhasil mengalahkan wakil Kanada, Michelle Lee, dengan skor 16-21, 21-9, dan 21-15. Dan Akane Yamaguchi berhasil mengalahkan sesama pemain Jepang, Aya Ohori, dengan skor 18-21, 21-15, dan 21-13. Selanjutnya di semifinal tunggal putri, Sim Yujin akan melawan Gregoria Mariska Tunjung. Rekor pertemuan, 1-4, untuk keunggulan Gregoria. Sementara itu, Pornpawe Chochuong akan melawan tunggal putri Jepang, Akane Yamaguchi. Rekor pertemuan, 5-10, untuk keunggulan Akane Yamaguchi. Di perempat final ganda campuran, Nami Matsuyama, Chiharu Shida, berhasil mengalahkan Kim Hye-jong, Kong Hye-yong, dengan skor 21-13 dan 21-15, dalam durasi 41 menit. Di perempat final ganda putri, Liu Shengshu, Tan Ning, berhasil mengalahkan sesama wakil Cina, Jia Yifan, Sang Shuxian, dengan skor 17-21, 21-11, dan 21-16, dalam durasi 1 jam 15 menit. Di perempat final ganda putri lainnya, Yuki Fukushima, Sayaka Hirota, berhasil mengalahkan Li Yonwo, Li Yulim, dengan skor 21-13, 18-21, dan 21-17. Dan Li Yijing, Luo Sumin, berhasil mengalahkan Hu Lingfang, Zheng Yuqie, dengan skor 22-20 dan 21-19. Selanjutnya di semifinal ganda putri, Yuki Fukushima, Mayu Matsumoto, akan melawan Li Yijing, Luo Sumin. Rekor pertemuan, 0-0. Dan Nami Matsuyama, Chiharu Shida, akan melawan
Liu Shengshu, Tan Ning. Rekor pertemuan, 3-3. Di perempat final ganda campuran, Goh Soon Huat, Lai Chevon Jemie, berhasil mengalahkan pasangan Jepang, Hiroki Midorikawa, Natsu Saito, dengan skor 21-16 dan 21-13, dalam durasi 34 menit. Di perempat final ganda campuran, Kuo Sinwa, Chen Fanghui, berhasil mengalahkan pasangan Amerika Serikat, Presley Smith, Jenny Gai, dengan skor 21-11 dan 21-16, dalam durasi 26 menit. Di perempat final ganda campuran lainnya, Tom Gikwell, Delpin Del Rue, berhasil mengalahkan Rutanapak Optong, Jenika Sujai Praparat, dengan skor 21-14 dan 22-20. Dan De Chapol Puafara Nukroh, Sapsire Tairatana Chai, berhasil mengalahkan Hupang Ron, Chen Suyin, dengan skor 21-17 dan 21-16. Selanjutnya di babak semifinal, Kuo Sinwa, Chen Fanghui, akan melawan Tom Gikwell, Delpin Del Rue. Rekor pertemuan, 0-0. Dan Goh Soon Huat, Lai Chevon Jemie, akan melawan De Chapol Puafara Nukroh, Supisara Paewampran. Rekor pertemuan, 1-0, untuk keunggulan Goh Soon Huat, Lai Chevon Jemie.